Balik lagi bareng Satwa Rumahan ya. Kali ini kita dipanggil untuk evakuasi di rumah warga di Karawang. Mungkin langsung aja yuk. Udah, soalnya udah ketemu satu anaknya dan tadi juga ada dua yang udah mati ternyata keburu dihantam. Nah, sekarang coba dilihat ya. Bentar, oke. Nah, coba tengah tempo nih. Bukan. Nah, ini dia. Nah, ini anaknya nih. Wow. Kemungkinan ini bikin sarang dia di sini nih. Nah, oke, okay. Ya, mungkin langsung aja ya. Takutnya kan. Gedeng. Wadah. Kata dia, weh. Kata apa, teman? Dia ke dia. Baterai kan, stay camnya. Gampang. Kita langsung evakuasi anak-anak. Wah, ini kok King Cobra? Apa namanya? King Cobra apa? Cobra ya? Wah, kayaknya King. Waduh, wah. Stres. Apa ya? King Cobra apa? Apa? Masih dapat kemungkinan sih masih seputar. Ciri-ciri ular stres tuh kayak gini nih. Dia mengeluarkan anus atau berak gitu kan. Nah, ini masih baby. Oh, King. King Cobra. Ternyata dapat juga. Di Indonesia cahaya serum kemungkinan gede banget ya kita bongkar lagi. Kemungkinan sih masih banyak ya. Setengah aja lah. Tempat evakuasinya tuh lumayan sulit ya. Soalnya terletak di dapur. Nah, faktor ini mah isi patah barala. Jadi seger tulang ongko. Kecoa aja juga. Nah, oke. Okay. Aduh. Bongkar wae gitu. Bongkar wae. 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 Coba ya? Ya ningali mana sebut nanti? Sedina. Coba ya, lihat pegarannya di King Cobra. Tah. Ini shading nih. Coba kelihatan. Nah, itu sudah deketan. Terus nah, ini bekas shadingnya tuh. Kayaknya bekas shading indukan ya. Coba kita bongkar. Oh, bobot tak ndoknya ah. Kita pada mana? Sebetulnya kesedihan ini kan
lebih 2 sampai 3 jari. Kurang lebih segini. Jambuan juga. Iya, ndak. Di sana digedekeun mah. Bedakeun anu anyar jeung lila teh paling jambuan. Oh, eta geus lilanya. Lila biasana mun anyar bau haseum, bau anyir. Anyir keneh. Kaambut keneh kitu. Bau nak-nak unang geus beunang dua, gede-gede kitu. Buset, untung. Eta kacau. Bisa main. Pakai sapu biasa. Sapu iya tetap nyeret. Anak lebih, namanya lebih bahaya gitu, Bu. Soalnya pantesan mehna me nangtung-nangtung di tangan teh. Komon wageung na. Puluh sama kuat nangtung-nangtung. Soalnya kuat setengah badan. Ari di nangtung teh. Tapi ari king cobra mah mau nyembur. Oh, ibu nangwa ku dipatul bijinya. Ari oreknya bisa naik ke kanu tembok. Nah, gitu. Salah sih, Pak. Oh, neplok ke di tembok itu tak kurang patul enggak sih sih. Segede gitu dinya, Neng. Tuh deh sih. Ini masih kena sih, Pak. Ini yang kejar waktu. Jadi, waduh. Patul, oke. Pacul diharap ya digigir pacul. Mungkin nanti lanjut pas ada orangnya ada takutnya lama nunggu sakit pernah. Puing-puing tadi perantara sulitannya buat evakuasi ular. Tapi emang ngasih kekosongan itu ya malah tuh kita pakai tuh biar aman ya. Nah ya yes, masuk ternyata dia masuk hadir tadi sudah dia hadir kita ada dua coba. Kanan tuh. Kanan tuh. Bapak kan ke tuan. Aduh, mana ya?
tuh katong geng aja. Coba bang. Coba lah. Bentar ya. Tahu ih. Oh, asem. Heeh. Aya berarti ya. Katong geng. Katong geng. Jadi koskala. Anu koskala teh gini. Tapi buntutnya nih. Nah, jelas lamun di kaliwat mah koskala jangking cuma buntutnya teh. Bisa ngarupakeun kala. Tuh 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 tuh. Halo mana ya? Hah? Halo tadi. Mana ya? Oh. Tuh itu tuh berarti tuh. Nah. Itu lewat tadi tuh lewat itu. Tuh tuh tuh. Tuh. Nah, jadinya kan. Iya, buntutnya. Nah. Teman-teman tuh. Nice. Itu dia, Mek. Tadi. Ingin nyabak dah. Ada ra, ada yang. Hey. Gedung. Cing. Ini yang gebeng yang ngobrol. Kobra. Power gedung heula ieu. Kayak mahal lu. Yes. Mana tuh? Nya nyereng gebeng leutik oge. Santai. Oke. Waduh. Lihat nanti cocok mana kan? Nah, coba, aduh, dikarenakan apa? Sempit. Tempatnya sulit ya, evakuasinya, aduh. Alhamdulillah. Ah, ular yang kedua. Ini lumayan agresif. Dah. Pengkobra. Nah, ini bisanya nih. Nah, ini silinder bisa ketinggalin ya. Aduh, coba lamun luka mah bahayanya raya. Jadi orang ulah nyampe aya luka karena berak kita dapat 2 ekor baru dapat 2 dan induknya pun belum ketemu sampai sekarang ya. Buah hasil enggak ya. Nah. Tuh, baru dapat 2 ekor nih. Ini king cobra ya. Kemungkinan sih king cobra ada apa? Kayak tandanya itu di pundaknya tuh kayak ada tanda king cobra. Tapi kemungkinan juga naja sapu tatrik. Karena kalau kecil emang dia suka ada gedenya itu mana ada gedenya? Tadi itu keluar ke mana teh? Yang itu ya? Wow, bisa keluar. Nanti kadinya tuh nyemput. Kadinya kalau bunuhkan ya? Oh guys, dapat 3 ekor. Dihajar 2 apa ya? Tidak. Si Wiwi. Di mana tadi? Yuk. Fokus tadi 2 yang 2 kabur. Ini udah dapat 1 sih. Aduh. Ya salah ya orang yang lepon gang biru mah. Madam. Bayar, Mbak. Tadi kan.
Dapat 3 ekor ya. Banyak nih, ayo. Semangat. Cailah, cai, cai. Kagak kedengar. Aduh, potong. Aduh. Itu tadi bawa sih dah. Lawan iya buru. Enggak bermante. Sing iya. Jadi orang mah tak kaopan dah. Coba. Jalan terakhir. Aduh, teman-teman. Dua langsung benar. Wow, wow, keren. Wow, keren. Oh. Kira-kira keluar ya. Iya. Iya. Kita bawa ke tempat yang luas ya. Ini kemungkinan kobra atau king kobra ya. Kita coba tangkap. Yes. Lincah banget. Malik aja. Yes. Oke. Dapat 4 ekor. Satu lagi belum ketangkap. Langsung wadahin dulu ya. Lumayan. Nah. 4 ekor. Ya tahu. Mana dia? Eta tadi lu. Ayo nama atuh udah. Yuk lanjut. Gede berarti ya. Tuh. Enggak berat. Coba seorang menangkap ya. Tata. Tak berarti, berarti. Tak. Coba kita ke tempat yang aman dulu. Yes. Biasanya ular baby itu cenderung agresif dan lebih mematikan daripada yang dewasa. Soalnya pengeluaran bisanya tuh lebih enggak bisa ngontrol buat pengeluaran bisa. Beda sama yang udah dewasa. Dia pengeluaran bisanya tuh bisa dikontrol. Persekian persen itu bisa dikontrol emang dengan baik. Tapi kalau baby itu saya mau mati. Kemungkinan sampai semua itu dibuang. Masuk kita tangkap aja. Segenapnya orang itu muncul yang mau dipalu patul. Mana eh? Kenapa? Menang 5. 5, 6, 7, 8 yang udah dipacu ya nih. Berarti lomba ya. Kita jimatan kokorong orang ngarang. Ih, 5 kokorong menang manggi. 5 ya. Tuh tinggal ita. Banyak, banyak banget. Jadi nih hari deng gitu ya. Sentarnya tuh. Edannya. Mantap. Sampai ngebuang keringat sih. Olahraga malam. Puas edannya. Minum heula, Ra, minum heula. Santan mending anggeskeun heula. Pamali kepalan tuh. Di sini aja kene. Aduh. Pasti di sisi tadi kenteng loba tah. Video ye mudah lama ye, Pak. Mudah lama. Ye. Sipiki. Siapa meniri heula. Keng ngajrat deh, nubruk deh. Taruh bukannya tetap kita ada deh. Oh, tetap. Oh, dia renyun tempat dapur itu bener. Kayak kayak. Ajenting kosong harap. Mana ajenting melompong kang harap dipakaian dipakaian dengan gentong, nawan ini. Iya
dikitukin ya. Di lowongkan teh. Mama maksudnya? Maksudnya di lowongkan, dicor. Tapi ada wastafel gitu kan, wastafel kan kolongnya aja ya kan. Kajen ting caang gitu, Pak. Baturan awas yo. Ini mau kayak cobra do king. Anggih nama liang lah didinya lah di tempat di anak pun iyo kalau kena mainan mau naiknya tak keluar mulanya naiknya cut nih. Alhamdulillah. Boga bebaturan jagoan. Kemungkinan ada 4 ekor. 5. Eh, banyak. 5. 5. Genep 7. Udah 8 yang dipacu. 3 ekor mati. Udah jadi korban. Dan mungkin cukup sekian ya. Capek banget. Jangan lupa like, comment, subscribe. Yuk.